warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada Dewan Juri yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oleh karena itu, rasa syukur ini marilah kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan salawat dan serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhiruz zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang merupakan tatanan jahiliyah menuju tatanan Islam yang sangat indah ini. Ibu, Bapak, Dewan Juri yang saya hormati, masih semangat? Kita sekarang ini hidup di era digital, di mana arus informasi dapat kita terima dengan mudah melalui media berita yang dikenal dengan media sosial. Segala sesuatu, baik yang maslahat maupun yang madarat, dapat kita lihat, kita dengar, dan kita saksikan lewat media ini. Dan mau tidak mau, diakui atau tidak, pasti kita berhadapan dengan masalah ini. Nah, ibu bapak yang saya hormati, dalam menghadapi masa sekarang ini, kita membutuhkan bekal. Apa itu? Satu, bekal iman. Dua, bekal ilmu. Ibu, bapak yang saya hormati, untuk bekal yang utama yaitu iman. Sudah jelas bahwa untuk menuju kebahagiaan hidup baik di dunia dan di akhirat, modal utamanya yaitu iman. Namun dalam menghadapi era yang semakin maju dan modern, apakah bekal iman itu saja sudah cukup? Belum, saudara-saudara. Kita masih sangat membutuhkan bekal yang kedua. Apa itu? Ilmu. Baik ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang lain. Kalau kita menengok sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dengan ditandai turunnya wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Apa bunyi ayat yang pertama? Iqra, bacalah. Ini artinya bahwa yang pertama kali diperintahkan Allah kepada manusia adalah membaca. Membaca di sini maksudnya adalah baik membaca ayat-ayat Allah, ayat hauliyah yaitu Al-Quran, dan ayat kauniyah yaitu alam semesta. Artinya apa, saudara? Artinya kita hidup di bumi ini dengan dibekali akal pikiran dan disediakan alam semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Diperintahkan untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berbunyi, Tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin wal muslimatin, yang artinya mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Mengapa Rasulullah mewajibkan kita umatnya untuk mencari ilmu? Karena Rasulullah tidak menginginkan umatnya menjadi bodoh. Karena kebodohan membawa kesengsaraan baik hidup di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, dengan ilmu kita menjadi pandai. Dengan kita pandai, pasti hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang berbunyi, Man aroda dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bi'ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka itu harus dengan ilmu. Barang siapa yang
menginginkan akhirat, maka itu harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu harus dengan ilmu. Tentunya itu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang hanya didiamkan saja. Karena ilmu bisa bermanfaat jika diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sebagaimana kata orang Jawa dalam tembangannya, ngilmu iku kelakone ganti laku, lekase lawan kas, tekesi kas jantosani, setia putya pangekesi dor angkara. Demikianlah ibu, bapak, dan saudara semuanya, betapa pentingnya ilmu itu dalam kehidupan manusia, sehingga tidak ada batasan bagi kita dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu jangan pernah berhenti, selama nyawa terpendam dalam ragam. Sebagaimana ada ungkapan, never stop learning, jangan pernah berhenti belajar. Ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, utubul ilma minal madi ilaladin, yang artinya, carilah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita